Umat Muslim dan komunitas lintas agama dari warga keturunan Tionghoa membagikan 1.000 takjil serta 1.000 paket sembako kepada umat Muslim yang tengah menjalani puasa di Kota Bandung. Aksi ini sebagai bagian dari upaya memperkokoh toleransi antar umat beragama di Kota Bandung. Umat Muslim serta komunitas lintas agama dari warga keturunan Tionghoa di Kota Bandung membagikan 1.000 paket takjil untuk berbuka puasa Rabu petang. Aksi ini dilakukan di depan Masjid Laut Sedua di ruas Jalan Tamblong, Kota Bandung. Pembagian dilakukan secara gratis kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Aksi ini akan dilakukan secara berkelanjutan selama bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, kegiatan pembagian takjil ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar dalam memperkokoh toleransi dan kesatuan bangsa. Kita Masjid Laut Sedua kecil, kita bisa datangi saudara-saudara kita yang non-muslim dari INTI, Indonesia Tionghoa, dari PSMTI, Persatuan Masyarakat Marga Tionghoa Indonesia, dan juga ini kawan-kawan dari Taiwan juga ada, wah sekali gitu. Jadi kita bukan promosi kelompok, bukan promosi orang, seperti tadi solidaritas. Kita adalah lambang kebersamaan. Selain aksi bagi-bagi takjil dan sembako di kawasan Tamblong, aksi serupa juga akan digelar komunitas lintas agama di sejumlah kawasan lainnya di Kota Bandung selama Ramadan tahun ini. Freddy Bangun, Bandung.